Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Pada pagi ini kita akan mencoba mengikuti ujian kompre sebagaimana aturan yang sudah berlaku dan budaya di UIN Suskah ini, yaitu mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang sumber hukum, berapa sumber hukum itu? Sama sumber dengan dalil. Berapa sumber hukum? Sumber hukum disepakati ada 4. Yang pertama Al-Quran, dua sunnah, ketiga ijma, dan empat qiyas. Dua apa? Yang tidak disepakati, yang pasti sekepakati. Yang disepakati Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Yang kedua, yang disepakati seperti Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Dua hukum yang tidak disepakati seperti kitab, kitab, satu ulang kogana, satu syariah. Sudah. Mana sumber hukum yang disepakati? Sumber hukum yang disepakati itu pertama Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Enggak disepakati? Sama enggak sumber hukum dengan dalil? Pandangan Anda, coba sini lu. Pandangan Anda bagaimana antara dalil dengan sumber hukum? Kalau dalil itu Pak, datangnya dari Allah, kalau sumber hukum itu dari para ulama. Kalau dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau sumber hukum itu yang tadi. Kalau dalil itu seperti yang tadi, dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau Qiyas, kemudian ya, mana yang dalil, mana yang sumber hukum berbeda, Kak? Oh, kalau sumbernya itu dari dalil tadi lah, Pak. Misalkan salat itu wajib, maka sumbernya itu dari wajib. Sumber hukum itu yang tadi, Pak, yang sunnah Rasul, Al-Quran, kalau dalil itu wajibannya, Pak. Dikit lagi. Ya. Ada orang menyamakan dalil dengan sumber. Ada yang membedakan. Kalau sumber itu merupakan segala persoalan-persoalan hukum itu berdasarkan kepada sumber hukum. Kalau dalil, setiap sumber hukum yang dibahas itu yang memberikan petunjuk, al-hadi ilal ahkam, yang menjadi petunjuk indikator antara hukum wajib dan hukum sunat, itu disebut dengan dalil oleh sebagian ulama. Ya, bedakan. Cuman Bapak ingin tahu Anda sejauh mana pemahaman Anda tentang sumber dan dalil hukum. Nah, sekarang masuk kita ke metode istimbat ahkam, istimbat hukum. Berapa metode penetapan hukum atau toriko istimbat al-ahkam? Coba. Kalau memang kita orang syariah, setelah diketahui sumbernya, ini metodenya lagi. Coba. Metodenya itu ada dua, pertama mantuk dan kedua makhum. Metode penetapan hukum. Ada al-manahi atau al-jamat, mantuk dan makhum.
Itu kemana perginya tuh? Ya, itu makhum itu maksudnya kemana? Tadi apa? Mukayat maksudnya kemana itu? Metodenya dua. Pertama disebut dengan toriko alfaz atau toriko nusus atau toriko mansus, toriko bayani, sama itu. Toriko bayani, bayani itu keterangan dari ayat. Toriko alfaz itu teks-teksnya, sama. Mansus sama. Itu tiga istilah, satu pengertiannya. Yang kedua, toriko ma'ani, makna, maksud yang tersembunyi. Kemudian toriko tahlili, analisis hukum. Lapas itu dianalisa, baru ketemu hukumnya. Atau metode toriko tafsir, tafsiri. Itu sama tafsir. Tafsir itu bukan terjemahan. Itu menganalisa, menguraikan kata-kata dalam sumber hukum. Nah, dilihat situ mana yang menjadi dalil munculnya hukum. Jadi dua. Ya, kalau enggak tahu tuh, makanya bapak kalau ngajar usul fikih mulai dari sumber hukum, mulai hukum atau sumber hukum dulu, baru toriko istimbat al-ahkam. Nah, dua yang digagas itu. Jadi mutlak mukayat itu masuk mana dia? Tak tahu. Hah? Masuk mana? Ya, kok masuk wajib dia? Terputus dia. Eli karena belajar sama bapak kemarin agak banyak dapatnya. Mutlak mukayyad. Kajian lafaz itu ada wadok lafaz, ada istiqmal lafaz, ada makna lafaz, ada dalalat, ada makhum, ada kajian huruf, itu lafaz semuanya itu. Kalau wadok lafaz, am, khos, mustarok, muawal. Nah, nanti mutlak mukayyad itu masuk dia kepada kajian am. Jadi kalau tidak duduk itu rumah-rumahnya tidak tahu. Apalagi Pak tanya nih contohnya. Kalau kajian istiqmal lafaz, hakikat, majaz, sharih, kinayah. Kalau kajian zuhur makna atau makna, itu dia. Kajiannya zuhir, nas, mufassar, muhkam. Kalau ad-dalalat, dalalatul nas, dalalatul ibaro, dalalatul iqtido, dalalatul isaro. Kalau tidak paham itu duduk-duduknya apa ya? Kalau kajian mafhum, mafhum, kemudian mantuk itu masuk dia ke kajian penetapan hukum yang bersifat ma'ani. Jadi mafhumnya masuk kepada kajian lafaz. Nah, itu kajian huruf. Nah, itu makanya orang yang mewajibkan qada puasa dengan bayar fidyah karena pengaruh huruf tab atab itu menggabungkan antara puasa dengan fidyah. Nah, orang memisahkan karena enggak ada hubungannya. Nah, itu kajian huruf itu. Berapa aliran dalam ilmu usul fikih? Coba. Fikih mazhab berapa? Empat. Coba, mana yang empat? Nah, itu bukan, itu akidah itu. Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Ya. Coba ulangi. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Coba ulang. Coba. Hmm.
Kalau akidah berapa? Ulang coba. Itu politik apa akidah? Akidah tiga. Jabariyah, Qadariyah, Ahlus Sunnah. Mu'tazilah itu politik itu. Khawarij itu politik itu. Siasat ya. Walaupun ya terkontaminasi juga dengan persoalan akidah, tapi pada dasarnya Jabariyah, Qadariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau Ustaz fikir berapa? Apa itu? Berapa aliran dalam ilmu Ustaz fikir? Ada dua. Hanafi dengan Syafi'i. Apa bedanya Syafi'i dengan Hanafi? Kalau kajian lafaz, Imam Syafi'i menyebut mafhum. Hanafi menyebut dalalat. Dalam konteks sumber hukum, maka Imam Syafi'i tak pakai lagi istihsan. Dia enggak pakai istihsan dia. Kalau Hanafi masih memakai istihsan. Ada yang memakai asar sahabat. Jadikan sumber hukum penduduk ahli Madinah. Yang lain tak memakai. Itu maka disebut dengan disepakati. Kenapa Imam Syafi'i tak memakai istihsan? Nah, Imam Syafi'i memahami istihsan itu jangan-jangan nanti dibikin-bikin. Tapi pengikut sesudahnya, pada prinsipnya Imam Syafi'i bukan menolak istihsan. Dia dikias itu dia kembangkan. Tapi tak memakai istilah istihsan.